Aksi pencuri motor di sebuah kantor pemerintahan kota Cilegon terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku membawa lari sebuah sepeda motor milik salah satu pegawai Pemkot Cilegon. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku beraksi sendirian saat menggasak motor yang terparkir. Setelah berhasil membongkar sang motor tersebut, pelaku bersama dengan motor curiannya akhirnya melarikan diri melalui pintu belakang Puspenkot Cilegon. Dalam rekaman tersebut juga terlihat sejumlah pegawai yang mengetahui kejadian tersebut mencoba mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri. Kasus pencurian motor milik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Cilegon tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Mapolres Kota Cilegon. Nah, kalau di polisi kan biasanya seperti ini, mobil saya yang kita. Oh. Ini motor ya? Motor.